Laga Madura United kontra Persela Lamongan di Stadion Maguwoharjo Sleman pada hari Sabtu 16 Oktober 2021 jadi momen penting bagi kedua skuad berjuluk Laskar Sapi Kerab itu, ialah Alvin Tuasalaboni dan Sansan Fauzi Husaini. Alvin yang turun sebagai starter dan diplot sebagai winger sukses menjawab kepercayaan itu lewat gol debutannya bersama Madura United. Dia menyundul bola hingga bersarang di gawang Persela Lamongan usai menerima umpan dari David Lali. Lantaran begitu, Alvin bersyukur bisa berkontribusi gol dalam laga tersebut. Namun di sisi lain, dia kurang senang dengan hasil seri yang didapatkannya. Kalau untuk pribadi saya senangnya, tapi untuk hasil belum memuaskan, jadi agak sedikit nggak enak lah. Walaupun cetak gol, tapi hasilnya dulu yang terpenting dari pertandingan tadi kan bukan masalah cetak golnya, tapi hasilnya yang kami butuhkan tim. Tapi alhamdulillah sih bisa membantu Madura mendapat 1 poin. Itu aja sih. Sedangkan Sansan mendapatkan kesempatan jalani laga debutan bersama Madura United di pertandingan tersebut. Dia turun sebagai pemain pengganti di menit 68 guna mengganti striker naturalisasi Madura United Silvio Escobar. Walaupun hanya bermain kurang dari sebabak, Sansan tetap bersyukur. Dia pun berharap kesempatan itu bisa membuatnya terus mendapatkan menit bermain ke depannya. Ya, merasa senang sih setelah match ke-7 ini baru bisa turun. Dari awal bergabung sama Madura baru kali ini diturunkan. Meskipun 20 menit, saya sangat bangga, sangat senang. Alhamdulillah, ya mudah-mudahan ke depannya pelatih bisa memberikan jam terbang untuk lebih lagi untuk saya. Pada laga pekan ke-7 itu, Madura United dan Persela Lamongan berbagi poin usai bermain seri 2-2. Ferdian Salifur Rahman, Syahid Mujtahidi, KMFV Sport melaporkan.